Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Melon GG. Sahabat Melon GG, saat ini saya berada di daerah Wonodadi ya, di greenhouse-nya Pak Didik. Untuk saat ini tanaman sakata umur 33 hari setelah tanam, dan buahnya sekarang sudah ini ya. Buahnya sudah mulai keluar semuanya nih. Setelah polinasi sudah jadi buahnya. Ini tahap seleksi, teman-teman. Untuk karakter daunnya ini sangat lebar ya. Bagus sekali tanamannya. 33 hari setelah tanam. Untuk jarak tanamnya 65 ini. Satu bedeng itu lebar bedengan 160 cm. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini sangat subur sekali. Dari daunnya ini habis digantungin ya, untuk daun-daunnya ini habis ini akan disemprot dengan antila ya, untuk mencegah hama. Dan untuk buahnya sendiri ini sudah ada yang seukuran telur, ada yang lebih besar lagi. Ini rata-rata dua ini, rata-rata dibuahkan dua. Ini ya, ini satu. Lonjong-lonjong bagus ya, ini besar nanti ya. Dari batangnya sendiri ini besarnya gini ya, satu jari telunjuk besarnya hampir sama. Ini batang tunggal ya, akan dibuahkan dua. Tanaman pertama melon sakata. Buahnya sudah lonjong besar ini. Sudah digantungin. Sebagian sudah digantungin. Ini masa-masa repotnya menggantungkan buah. Untuk muat tanam 1400 batang tunggal dengan karakter daun lebar untuk sakata ya. Ini masih belum dibersihkan karena masih repot-repotnya. Setelah ini dilakukan seleksi buah ya. Juga dilakukan praning lagi. Ya, masih melakukan praning dan seleksi buah. Rata-rata dibuahkan dua. Ya. Jadi satu ini juga besar nih. Sudah besar kan? Ini juga sama rata. Yang belum itu masih di bawah. Iya. Jadi ini di bawah satu, terus di atas satu, ini juga satu, satu, rata-rata dua. Daunnya sangat lebat sekali. Umur 33. Untuk ukuran lahan greenhouse 9,5 x 60 meter. Dengan muat tanam 1400 tanaman jenis melon sakata. Jangan lupa untuk dukung terus channel Melon GG dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.